Oh ya bro, jangan lupa install Kiwi Browser ya. Oke, selanjutnya kita akan coba setting semua aplikasi tadi bro. Kita mulai dari setting aplikasi Magis. Buka Magisnya. Klik pada gambar gear bagian atas ini. Configure Daily List. Show System App. Ketikkan Google. Kita centang semua pada aplikasi-aplikasi Google ya, bro. Selanjutnya, Kiwi Browser. Oke, back. Selanjutnya kita buka sudo hide. Kita cari aplikasi-aplikasi nakal tadi, seperti Justy Pager. Jadi penjelasannya begini, bro. Di sini, cari aplikasi-aplikasi nakal tadi. Misal, Justy Pager. Ingin disembunyikan dari aplikasi-aplikasi apa, bro? Aplikasi yang kalian anggap sebagai pendeteksi. Contohnya, Justy Pager kita klik Hide from System App, kita centang. Terus aplikasi Google, bro. Ini kita centang semua ya, bro. Ini pastikan tercentang semua. Terus tambah lagi Kiwi browsernya, bro. Back. Selanjutnya kita cari lagi aplikasi yang nakal lainnya, bro. Magis, coba kita Magis, kita hide dari aplikasi Google. Jangan lupa centang hide from system app. Cari aplikasi Google, ketikkan saja Google. Pastikan tercentang semua. Cari lagi Kiwi. Apply. Back. Selanjutnya,
Safety Net, Hide from System App, Google, centang semua. Kiwi, apply, cari lagi sudo hide aplikasi yang sekarang sedang kita gunakan, kita sembunyikan juga. Oops. Hide from system app, Google, pastikan tercentang semua, apply, selanjutnya Kiwi browser, apply. Back, cari lagi kalau masih ada aplikasi lain. Jesse Patcher sudah, Meiji sudah, Safety Net juga sudo hide sudah. Nah, Titanium backup juga tetap kita sembunyikan. Hide from system app, Google, pastikan tercentang semua. Apply, Kiwi browser, apply. Selanjutnya, apply, Kiwi, centang, apply, oke, periksa lagi apakah masih ada. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan membuat profile pada Titanium. Create a new profile. Kita buat dulu yang aslinya ya bro. Ya, ori 0 ri. Create the profile. Kita tambahkan lagi. Profile pertama 001, tambah lagi profile kedua, tambahkan lagi profile ketiga, tambahkan lagi profile keempat, tambahkan lagi profile kelima. Oke, saya contohkan 5 profil terlebih dahulu ya bro. Klik pada profil ori. Klik pada profil ori. Lalu masuk ke backup dan restore. Backup atau restore. Sini kita akan enable multi profile-nya. Aplikasi yang akan kita gunakan Jesse Patcher dan Kiwi Browser. Jesse Patcher kita klik lalu geser ke kanan.
enable Kiwi Browser, enable multiple profile for this app. Yes, do it. Oke, dua aplikasi tersebut sudah berhasil kita enable. Selanjutnya, kita buat shortcut-nya. Kita tambahkan shortcut pada home screen-nya. Klik widget. Oke, Titanium Backup. Pilih yang sebelah kanan. Kita guys tarik ke home screen. Lalu buat create the widget. Oke, profile sudah berhasil kita tampilkan ke home screen. Selanjutnya, klik profile pertama. Buka jasi pager. Cancel. Kita enable premium, pergi ke donasi, enable premium. Kita reload. Buka spoof. Ini bisa kita random, bisa juga kita manual ya. Oke, kita random. Oppo. Apply. Profile kedua. Enable premium, reload, spoof, random, HTC, brandnya HTC, apply, next, profil ketiga. Jasi pager. Oke, cancel. Enable premium. Reload. Spoof. Random lagi. Samsung, apply, selanjutnya profil keempat, jasi pager, oke, cancel, enable premium, reload. Random lagi, apply, profile terakhir yang kelima,
Enable premium. Oke, spoof. Oops, sorry. LG apply. Oke, 5 profile sudah berhasil kita buat. Lalu kita lakukan reboot HP kita.